satu kali panjura, dua kali mencoba, ada berbahaya juga. Lagi gak ikan kerang, saya sudah empat kali mencoba menang. Cepat saya turun, lagi-lagi dengan pembeli nomor 21. Berbahaya, teman. Namun kembali datang sekulit putar, mencoba over, angka belakang, saudara Agus. Berbahaya, Fran naik, lagi-lagi kembali. Waktunya dilarang berbalik timur ya Pak Mariono. Iya. Jadi Pak Musiji bisa sangat habis. Iya, dipersilakan untuk pemanasan dulu tuh Mas Gerard Duras. Tiga itu saudara janji, terima lagi saudara nomor satu, ada saudara tempoh saudara mencoba angkat Agus, namun dengan kerasnya cemesan saudara Agus, habis bola melenceng jauh meninggalkan lapangan dan memecahkan skor di set yang pertama 1-0-1. Lagi-lagi bola tidak mampu diselamatkan. Maka poin kembali sana saudara putra daripada VSC, sana saudara Jayeng Kendil angkat turas kembali masuk lagi saudara Sang Libero angkat dari nomor punggung 5 yaitu saudara Pram Opan angkat Agus, ditipu saja kembali dengan tipuan yang muslihat kali ini mampu menjebol dan menggeser skor, memecahkan skor di set yang pertama saudara Irnat 1-2 1-2 1, angkat sudah 2 kali mencoba angkat terbang lagi gak ikan kerasa cemesan saudara Alif, kali ini mampu menjebol pertahanan daripada Irnat, maka pindah bola kembali sana saudara WSC, terima kasih saudara Irnat angkat doser, Jayeng Kendil kembali dengan kerasa cemesan saudara Jayeng Kendil, tapi bola masih tertahan net dan skor bertambah saudara WSC 4-1 4-1 4. Putus belakang, angkat juga tanda tangan saudara Irnat angkat Agus dengan blok yang cukup rapat kali dilakukan oleh pemain saudara Alif kali ini nomor punggung 4 mampu menahan dengan kerasnya cemesan saudara Agus. Angkat dari sana Firman, cemas Agus ditipu saja kembali dengan tipuan saudara Agus mampu menjebol pertahanan belakang daripada WSC ya, terutama saudara Firman Sah. Terima kembali saudara Fran, angkat cemas, terima kembali saudara lagi-lagi kali ini main nomor 7 saudara Cepung teranulir wasit, maka pindah bola kembali sana saudara WST. WST saudara Ali, terima lagi saudara Dande angkat Cepung kembali kemesan saudara Cepung tertahan dengan bendungan yang cukup rapat atau tertahan saudara-saudara poin kembali sana saudara WST. Dan kali ini servant saudara Alif tidak mampu menyeberang daerah lawan, maka pindah bola kembali saudara Irnat. Irnat saudara Agus-Tikus muncul ke belakang, anjutan sudah andatang saudara Frank, angkat cepat. Namun kembali gagal kali ini pemain belakang nomor punggung 12 daripada putra Irnat tidak mampu untuk menyelamatkan bola, maka poin kembali sana saudara WSC. WSC muncul ke belakang, terima lagi saudara Agus, angkat berbahaya dan naik. Kembali trik bol saudara-saudara, hingga bola kembali saudara putra Irna nomor punggung 7 14-10 saudara Jayeng Kendil. Ini lagi saudara Fran, atas Fran mencoba naik, lagi-lagi dengan kemesan saudara Fran kali ini mampu menggeser skor kembali. Skor masih kedudukan jauh ketinggalan 9-4 di set yang pertama. Ya 9-4 saudara Fran, Fran mundur ke belakang, tim lagi saudara Jayeng Kendil angkat kemas saudara Cempong,
masih tertahan dengan blok yang cukup rapat, maka poin kembali saudara putra daripada WSC. Maaf mas, saya butuh jimit mas, anu pesi. Iya. Awas, awas, mundur mas. Ya, maksa-maksa. Ya, masih saudara Fran di sana mundur belakang. Lagi-lagi beberapa kali Arvan, saudara Van tidak mampu diselamatkan. Dan satu demi satu skor diri saudara putra daripada WST 12-4. Dokter Anza sudah 4 kali mencoba menang. Cuma saudara Tura lagi-lagi dengan kemudahan saudara Tura sekali ini mampu menjebol pertahanan daripada putra WST Pertimuan. Terima kasih saudara Van sana. Lagi-lagi kembali dengan kerasnya cemesan daripada WSC kali ini mampu menjebol pertahanan daripada putra Irnat. Mundur, mundur kang, bisik kang, ya gue mas, mundur bisik, malah mau benar mundur tinggal pasti. Baik, kembali sana 14-5. Angka Firmansyah mencoba mencolek keselamatan kembali, naik kembali sana, ditipu saja ada saudara Dandi. Kembali dengan tipuan saudara Dandi kali ini mampu menjebol dan menggeser skor. Hingga bola 15-6. Ya, 15-6. 15 di sana, nomor punggung 8 yaitu saudara Yuda. Lagi-lagi dengan serven saudara Yuda tidak akurat, masih tertahan net dan kiri pindah bola di sana. Nomor punggung 9 saudara Aturasman mundur ke belakang, taplek saja andatan sang libero, namun dibiarkan saja oleh sang libero daripada WSD Binuan, dan skor bertambah kembali saudara Irna. Ini 8-15 Ansar sudah 15 kali mencoba menahan. Ada Alif di sana, diterima kembali saudara Jaya yang kendir. Angkat Agus Tekus, kembali tertahan dengan bendungan yang cukup rapat saudara-saudara. Maka poin kembali saudara putra daripada WSC. Nomor punggung 7 saudara Khairi. Khairi mundur ke belakang, ayung tasuda, terima lagi saudara Jempol. Naik saudara Kendir, keselamatan kembali. Masih ada siapa kali? Tosar, ditipu saja, angkat saudara Turisman. Angkat kembali Agus, masih selamatan kembali. Berbahaya Agus naik. Selamatkan kembali saudara libero, namun kali ini sang libero daripada WSC tidak mampu menyelamatkan bola. Dan poin kembali satu demi satu skor kini diri saudara Irnat 9-16. Lagi-lagi dengan bola poin saudara Adik yang cukup keras, tapi bola muntah jauh meninggalkan lapangan daripada lawan. Dan skor kembali diri saudara Irnat 10-16. Nomor punggung 5 dikidal saja Jaya yang kendir, ada Dandi di sana, terima kembali nomor punggung 1. Berbahaya teman, namun kembali kerasnya cemesan nomor punggung 5 saudara Pram kali ini tidak mampu diselamatkan dan dibiarkan saja oleh barisan daripada Irnat. Maka poin kembali sana saudara putra daripada WSC Patimuang. WSC naik kembali Agus, terima kembali sana ada saudara Jaya, namun kembali gagal kali ini. Poin 18-10 di set yang pertama. Ya, 18-10. Saudara Alif kali ini mencoba servis, ayunkan sudah, namun tertahan net. Dan kembali pindah bola kali ini masih ada 12, itu saudara Agus Tikus mundur ke belakang, antang-antang, ayunkan sudah, dan kali ini keluar jauh meninggalkan lapangan. Maka poin 19-11. Ya, 19-11 nomor punggung 5 yaitu saudara Pram kembali gagal kali ini. Nomor punggung 12 saudara Agus tidak mampu untuk menyelamatkan bola, dan skor kembali diraih saudara putra daripada WSC 20-11. Lagi-lagi dengan kerasnya serven saudara
Fram kali ini. Apa bola masih terhalang net dan pindah bola kembali sana saudara Jayeng Kendil nomor punggung 10 Ayung Kanduda. Tanda tangan paling belakang daripada Putra WSE berbahaya kembali. Namun dengan halangan yang cukup rapat atau bendungan nomor punggung 2 yaitu saudara Trindel kali ini mampu menahan dengan kerasnya cemesan saudara Turasman. Maka pindah bola kembali sana saudara Jayeng Kendil. Angka jempol. Selamatkan kembali saudara Far Semen. Lagi-lagi teranulir wasit nomor punggung 2 yaitu saudara Trimbel dan kali ini pindah bola 13-21 ya 13 saudara Jempong. Lagi-lagi dengan kerasnya serven saudara Jempong keluar jauh meninggalkan lapangan. Maka poin kembali sana nomor punggung 2 saudara Trimbel kali ini daripada WSC untuk ke belakang ancang-ancang tak belakang datang sekulit putar mencoba over angka belakang saudara Agus berbahaya akan naik. Lagi-lagi kembali dengan cemasan saudara Ferry yang cukup keras kali ini mampu menjebol pertahanan daripada Irnan. Maka poin kembali sana 23-13 23 coba Dandi naik kembali dengan kerasa cemasan saudara Dandi tidak mampu dihalangi oleh saudara Ferry pemain depan daripada WSC dan poin kembali sana angkat alih selamatkan kembali barisan belakang berbahaya cemas Agus masih selamat kembali ada sang libero naik kembali saudara Ferry namun kali ini kedua saudara-saudara poin 15-23 ya 15-23 15 di sana mencoba disontek oleh saudara Firman namun dengan tipuan sang toser daripada WSC kurang akurat masih terhalang net maka poin kembali sana saudara putra daripada Irnat terima kembali sana saudara Ferry angkat ditipu saja ditipu kembali saudara Firman angkat Agus keluar dan trik ball saudara-saudara 17-23 ya 17-23 17 kali masih saudara Dendi diterima kembali nomor punggung 1 itu saudara Pras angkat kembali sana saudara Firman naik 12 saudara Agus terima kembali saudara Pras angkat Ferry kembali dengan kerasnya sambaran saudara Ferry kali ini mampu menjebol pertahanan belakang daripada Irnat maka pindah bola kembali sana 24-17 dia 24 nomor punggung 8 di sana saudara Yuda terima kembali sana Firman turut menaik selamatkan saudara Ali, naik Ali, selamatkan kembali, sontek saja, namun colekan saudara Turasman kali ini, kembali menggeser skor 18-24 di set yang pertama. Ya, 18-24, angkat toser, kembali. Trik ball saudara-saudara, dan akhiri di set yang pertama, dimenangkan oleh WSC dengan skor 25-18.